Sahabat Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, dilaksanakan pemberian vaksin booster kepada sekitar 7.000 pegawai yang berkantor di wilayah Jakarta dan Banten. Pemberian vaksin booster ini bertujuan meningkatkan proteksi diri dari dua vaksin sebelumnya, serta meningkatkan antibodi tubuh terutama dalam menghadapi virus varian terbaru.